Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel saya. Berharap kalian semua sehat selalu, sahabat tanaman hias, dimanapun kalian berada. Kali ini saya videokan bunga Aristolochia litoralis yang ada di kebun saya, ya teman-teman. Ya, ini ada yang menyebutkan bunga angsa atau bunga telur bebek karena bentuknya yang unik, unik ya teman-teman. Seperti ini, ada seperti kepala angsa. Ini bunga Aristolochia litoralis, ini bisa ditanam dengan biji, tapi untuk pertumbuhan biji dari bunga ini agak lama ya teman-teman. Ada sebagian yang cepat tumbuh, ada sebagian yang berbulan-bulan baru tumbuh. Tapi masih bisa tumbuh juga, cuman kadang agak lama. Ini katanya ada yang bilang bunga ini bunga langka ya teman-teman. Ini menghiasi halaman rumah saya berapa waktu kemarin. Ini yang masih kuncup ya teman-teman, belum mekar. Ini masih kuncup seperti ini. Ini ada dua ini. Setiap ranting baru dia akan banyak berbunga. Pada ketiak-ketiak daun dia akan berbunga. Ini ya teman-teman, bunga Aristolochia litoralis. Ini yang kemarin sudah, ini bakal biji, bakal buah. Ini nanti akan menggelembung di sini, akan jadi buah. Iya teman-teman, bagus banget coraknya, corak warna bunganya bagus ya. Aristolochia litoralis. Ini yang sudah mekar pertama kemarin. Berapa 4 atau 5 hari kemarin ini sudah jatuh ya. Nanti kalau udah beberapa hari seperti ini menggelembung, nanti akan jadi buah ya. Ini yang sudah lama kemarin, udah agak besar. Mana sih ini ya, udah agak besar. Itu ya teman-teman, koleksi bunga saya. Teman-teman bisa mengoleksinya. Daunnya juga bagus, daunnya cakep, mirip hati ya. Bunga Aristolochia litoralis, ada yang menyebutkannya bunga telur bebek atau bunga angsa. Untuk yang ingin menanam bisa kontak saya. Kalau ada yang ingin menyemai sendiri dari biji, menunggu ini tua dulu ya. Kemarin nggak saya kumpulin sih. Menunggu ini tua nanti bisa mencoba menyemai sendiri dari biji. Kalau yang udah tumbuh, insya Allah saya mulai, ini mulai ada yang tumbuh ya, tapi masih kecil. Mungkin nunggu 1-2 bulan lagi udah bisa di order. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.